Halo Sobat Pemirsa, kembali lagi bersama gue Irvin di episode Turun Lapangan. Nah, karena ini semifinal Piala AFF, jadi gue mau jalan ke GBK dan kuotanya 50.000 ya, jadi gue milih pakai transportasi umum yaitu Transjakarta. So, sekarang udah jam 1 dan gue udah janjian sama fotografer gue di stadion jam 2. Tetap stay tune di Turun Lapangan. Let's go! Oke, Sobat Musa, kembali lagi bersama gue, Irvin. Sepertinya gue udah berada di Stadion GBK. Jadi kalian lihat tuh belakangnya udah pada rame. Bagaimana nanti keseruannya di dalam, stay tune bersama gue, Irvin. Gue tuh tadi kan masuk ya, bawa tas ya, jadi ada parfum, ada air minum, ada pokoknya barang-barang yang lain lah. Dan ternyata parfum gak boleh dibawa, jadi parfum harus dititipkan. Itu emang ketat sih penjagaan di GBK, apalagi semifinal Piala AFF, jadi gue rasa emang harus seketat gini. Lanjut lagi di vlog Turun Lapangan. Kali ini belum half time, gue udah keluar sih, skor masih 0-0. Ini mau nyari apa minuman dulu, aus, soalnya di dalam gak boleh bawa minuman, jadi hanya bisa beli di luar. Oke, nah ntar gimana nanti babak kedua, semoga ada gol untuk Indonesia. Let's go. Oke, Sobat Pemirsa, kembali lagi bersama gue, Irvin, dan selesai sudah untuk episode Turun Lapangan kali ini. Berakhir imbang 0-0 dan Indonesia nanti bakalan main lagi di kandang Vietnam untuk leg kedua. Oke, jangan lupa untuk subscribe, komen, dan juga like dan share. Sampai ketemu di episode Turun Lapangan selanjutnya. Thank you.